KPK menyita 8 unit mobil mewah dan sejumlah moge milik Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah Abdul Latif. Mobil mewah itu akan dibawa ke Jakarta dalam waktu 5 hari ke depan. Inilah deretan kendaraan mewah milik Abdul Latif yang kini telah ditahan KPK. Kendaraan mewah ini disita sebagai barang bukti sejak ia ditetapkan sebagai tersangka. Mobil seharga miliaran rupiah itu diduga terkait dengan kasus korupsi pengadaan dan pembangunan RSUD Damanhuri. Rencananya aset milik tersangka Abdul Latif ini akan tiba di Jakarta pada 5 hari ke depan.